Bram, Bram, Bram. Kamu makan apa, Bram? Ini apa nih? Itu namanya enting-enting. Enting-enting gebuk. Enting-enting barat yang membawa kemarin. Wah, ini makanan tapi kekerasan nih. Kenapa? Enting-enting gebuk. Gepuk. Oh, gepuk. Jadi kemarin itu makan. Wah, ini yang lebih enak lagi loh. Apa? Enting-enting hajar. Nih. Mana? Enting-enting bacos. Nih. Enting-enting gajul. Gajul itu apa? Gajul. Gajul itu artinya buaya. Oh. Laki-laki gajul darat. Wih, bacul ya. Salah. Bacul kesupen. Itu lupa dibukul. Apa? Butuh. Bajul kesupen. Itu nama lain daerah Boyolali. Bajul kisupen. Bajul itu kan buaya. Buaya. Boyo, bahasa Jawanya boyo. Oh, bajul itu buaya. Kesupen itu bahasa Jawa dari lupa. Wow. Lali. Kisupen berarti lupa. Waduh, aku kisupen begitu. Iya. Itu kesupen lupa. Iya. Bukan kemasukan setan gitu. Itu Kang Slupan. Oh, banyak ya bahasanya. Ini kemarin. Maratna berarti itu. Jangan dimakan kalau itu kemarin. Bukan. Ini bukan. Maksudnya kemarin itu Maratna. Maratna itu. Maratna. Sepertinya hubunganmu semakin merapat dan mengerat gitu. Apa sih kalian? Semakin hangat. Jangan. Semakin intim. Bukan. Kamu sudah melakukan apa saja dengannya? Enggak pantesan. Sekarang kabarnya itu banyak makanan ya toh. Wangi lagi. Wangi, jadi wangi parfum cewek. Ya, berarti Baratna suka masuk kamarmu ya? Jangan keras-keras kau. Paling masuk kamar itu paling menaruh buah anggur. Menaruh anggur kanan. Biasanya kamu wangi. Makan paling itu asam londo. Anggur. Asam londo. Asam londo. Itu loh asam Jawa. Buah asam. Iya. Bukan. Gaya, itu buat koleksi saja itu. Itu bukan asam londo, itu asam biasa kok. Oh. Cuma nama dia di ini. Disemir. Ya? Jus. Dibikin jus ya? Oh, jus bukan. Jus asam. Dia enggak suka jus asam. Oh, iya. Lili. Mukanya udah asam. Jadi kok menghina aku mau cerita ini. Ya, jadi kemarin itu. Pada suatu hari. Eh, anak-anak pada mau minum apa ini? Wah, Bapak ada makanan Kos. Ini. Loh, Kos, lama sekali Bapak, kita tak ambil tumu. Sini, tak nyobanya ini. Jangan, Bapak Kos belum ditawarin, gak boleh ngambil. Ini, Pak, ini alamat. Nah, kemarin dia pulang ke Salatiga dia, Pak. Alamat habis ini. Bapak, kok semuanya, Pak? Duh, alamat ini habis. Ini makanan apa ini? Semuanya. Genteng-genteng. Oh, kayak genteng tulisannya ini, genteng-genteng gepok gitu. Ini dari genteng ya? Kreweng, Pak, dari kreweng. Oh, kreweng. Serimbilan itu, Pak. Par, sana, Par. Beli minuman sana, Par. Di angkringan sana, Par. Siap. Duitnya. Iya, nah, ini uangnya nih. Oh, nggih. Okay. Okay. Beli minuman cocok. Aku titip. Aku teh jahe. Teh jahe dikasih susu. Teh jahe. Makan ini apa itu? Oh, anu. Teh tarik. Tapi bikinnya harus yang gitu ya. Oh, iya. Pakai ya, aku anu, apa sama kopi jahe susu. Nah, kopi jahe susu. Aku sama ayam goreng, Par. Ah, ngene wae tak catat sik. Ndi kene jelo kertas? Oh, ndak kelalen. Ayam goreng. Ndak bajul kelalen kok. Bajul kesupen. Pak Kos, kopi jahe, Pak ya. Kopi jahe susu. Kopi jahe susu. Ya. Itu namanya susu kopi kopi susu jahe. Kopi susu jahe. Kopi susu jahe ya. Kopi ya. Susu jahe. Kamu Bram? Es. Kok es sih? Minuman. Jahe. Teh tarik ya tadi. Teh tarik dikasih jahe. Hah? Teh tarik dikasih jahe. Oh iya. Kan minuman kiras. Ah iya, minuman tak kasih batu kali. Lah ini dikepok aja. Ya mukanya minuman dikepok keras. Aja. Jangan. Ya, minuman keras. Aku bukan minuman apa itu namanya? Comberan. Teh hangat, comberan. Teh hangat tapi dikasih anggur. Biar ada aroma buahnya begitu. Oh. Minuman apa itu? Buah anggur maksudnya. Buah anggur. Sama ini. Jadi, ada. Kan biasanya kalau apa namanya kalau itu seperti di restoran-restoran itu yang ada Pak Kos giling. Dia biasanya sekali. Tadi suruh ngicipi. Ini ngicipi apa doyan nih? Itu masih banyak kok. Yang bawah siapa sih? Aku sama ayam goreng. Belum aku tadi itu. Kalau biasanya gelas itu ada apa jeruknya itu kan?
Kasih di repot banget. Di pinggir gilas itu kan. Iya, Pak. Kayaknya enggak usah pada pesen angkringannya suruh pindah ke sini milih sendiri kayaknya tuh. Wah, itu bagus, Pak. Orang aku mau mimisen. Jadi kalau biasanya kan Jeriku tuh kasih sampingnya. Oh, yang belinya plastikan kok. Ya kasih sampingnya juga. Supaya seperti di restoran. Lah anggurnya? Anggurnya sudah di dalamnya. Lah angkringan ono anggur lho kowe iki yo. Penglintir. Lah itu, catat aja. Kamu ya. Tadi apa teh? Teh udah es teh aja lah, Cuk. Ya udah es teh. Bentar, jangan banyak-banyak ayam. Kasihnya. Ya, bentar. Ayam goreng. Iki duitnya 5.000 tok. Cukup lah. Gaduh-gaduh, Bar. Stres. Bar. Belok kanan, hei. Itu yang sebelah situ. Loh, yang kanan tutup. Mbak Ratna itu. Yang kanan tutup. Eh, ketemu Mbak Ratna. Iya tuh. Bar, aku saja, Bar. Wah, kelihatan pula. Wah, ini kok mendung-mendung gini ya? Eh, kok tahu, Pak? Oh, malam kok. Lah iya kan bintangnya enggak kelihatan. Oh, nah, berarti tadi mendung. Ini kita kan baru jam 7 malam. Iya. Bintang itu keluar jam 8, jam 9. Iya, tergantung dia bangunnya gasi apa enggak itu. Bintang mana pernah tidur dia? Bintang kok tergantung sih, Pak? Lah ya emang di atas toh tergantung bintang ngambang. Nah. Wah. Berapa pinjam gelasmu? Ada? Ada. Nih. Ah, ini dia. Ya. Pak Kos nih, niki Pak, niki. Ya, kopi, ya, ya. Susu jahe. Wah. Aku. Ini Bram punyamu, Bram. Teh tarik pakai jahe. Itu belum itu Pak Kos nanti minum. Hah? Tadi sudah. Bapak Kos enggak punya etika. Wah, enak tenang. Punyamu? Nah, es batu. Es batu. Lah tadi tehnya habis. Teh. Kamu enggak bilang teh kok. Teh batu. Minuman keras kok. Loh, ini lama-lama mencair ini nanti. Berarti aku pegang ini? Iya, terserah. Iya. Mau disedot, mau dimut. Wah, ini berasa seperti di kutub utara. Sini. Ini punyamu. Oh. Nah. Ya, ah! Dingin kali ini. Tadi bilangnya minuman keras. Piye toh. Tak berhatiin sih kali. Kalau begitu ya. Enggak, aku... ini tehmu. Itu wah ini dasar ini. Oh kamu kok tepuk tangan? Tepuk pada muka maksudnya. Nyo, ini tehmu. Nah, punyaku teh anget jahe. Sip. Wah Pak, hujan nih Pak Bos. Ah baru gerimis kok paling. Wah hujan. Tapi benar hujan. Lari. Yeah. Lari kemana? Kita di dalam, nggak usah lari Pak Bos. Oh iya ya. Buka. Pemeanku. Iya. Selfie. Cucianku ya, urusanmu itu. Pikir. Bajuku basah nggak? Nggak usah nangis. Lagi sepatu. Wah, aku tenang-tenang. Mana bajuku tuh? Ah, diem. Ah, lalu kentasi mau ijen. Cuk. Cuk, ngapain mana kamu? Bajuku? Bajunya Bram. Kenapa? Hilang semua ke bawah angin. Gimana sih? Ganti. Sebagai gantinya, kau akan memakai bajuku. Nggak bisa. Nggak bisa. Mereknya beda. Wah, itu. Bajumu nggak ada yang merek. Merek Kondang Jaya. Nggak ada itu. Baju merek Kondang Jaya. Baju yang di sana
ada yang di sana, di sana. Masa aku harus mengambilnya hujan-hujan begini? Iya, iya. Itu baju, tiga baju di... Kamu kan sudah komit membayar hutang-hutangmu dengan ngurusin baju-bajuku. Berarti aku harus mengambil ke sana. Iya, udah sana. Bawa payung. Kamu kenapa, Par? Ini apa? Cucianku basah semua. Aku tak ngeredem lagi, wes. Kok direndam lagi, tinggal dijemur lagi, enggak usah direndam. Loh, gatelen obram, wah, iso gudiken aku. Oh, gudiken emang dasarnya emang gudiken. Loh, ini kok terasnya bocor ya? Netes-netes itu, waduh minumanku. Aduh, wah. Wah, ini, Pak. Aku tak sekalian ngecek sama aku, Pak. Wah, kok ketambahan banyu ini. Apa? Aku kepleset. Aduh, beri-beri. Kamu, syukur. Berdiri sendiri? Udah gede. Udah gede. Manja. Pak, saya tak ngerendam cucian basah saya dulu ya, Pak, ya. Loh, cucian basah atau... Enggak, maksudnya tadi kan kehujanan, Pak. Oh, iya, iya. Sepatu saya juga basah. Iya, iya, iya. Jamur, Pak. Ya udah, diselesain dulu. Itu ya, buat dibetulin, Pak. Apanya? Ya itu, masa bocor gini teras? Ya kan, nggak mungkin malam-malam gini, toh, terasnya ini. Oh, ini rumah ini, ya. Kalau siang nggak bocor? Udah tua banget, memang. Udah dari yang buyut saya. Nah, terus harusnya kan dirawat, Pak. Iya, iya. Besok cari tukang, besok. Pak, seperti Bapak dengar ada suara, Pak? Loh, siapa itu? Dengar ada suara nggak, Pak? Bagus! Enggak, ya? Enggak, toh. Oh, berarti salah dengar. Nah, itu tadi, Pak. Ini maksudnya dirawat, ini soalnya kan bangunan lama, Pak. Iya. Melestarikan warisan. Betul. Ini kan rumah ini tinggalan yang benar. Iya. Itu, Pak. Sayang, Pak. Iya. Siapa tahu? Bram, Pak Kos. Itu, si Icu. Temangsang. Alah, udah nggak apa-apa. Oh, udah nggak apa-apa. Nanti kan bisa turun. Nanti kan turun sendiri. Beneran ini, tadi kan ngambilin bajumu, Bram. Ya, itu emang resikonya. Jadi, gini loh, Bram. Ya. Ini kan rumah ini udah tua sekali. Tinggalan nenek. Wow, nggak. Yang beli saya. Ya, sebentar, Cuk. Sebentar. Pada ngapain sih, Cuk? Nggak tahu. Biasa, Pak. Cari perhatian. Pak Kos, ada tangga, Pak. Pak, ada tangga, Pak. Di samping, Oh, iya, iya. Sebentar, Cuk. Aku sudah dikira beri sebut. Jadi gitu, Pak. Sayang kalau saya bilang sih. Iya, ini melestarikan budaya ini. Aku tak berani melihat ke bawah. Apalagi nanti kalau ini, Pak. Kalau dibiarin lama-lama kan, kalau kena air bocor itu kan. Lapuk kayunya. Iya. Nah, itu makanya ini kan sebenarnya sih nggak lapuk. Cuman genteng-gentengnya pada bergeser itu loh. Iya. Masuk sekali. Sama kayu-kayunya itu nanti lapuk tuh, Pak. Iya, nanti dibetulin lah nanti. Ini kenapa sih orang dua nih? Pada ngapain tuh? Kenapa aku jatuh dari pohon? Gak, kok gak ngomong? Gak ngomong sih. Aku teriak-teriak. Aku teriak-teriak minta tolong. Bagus. Gua minta... Cuek. Kok cuek? Gua minta bantuan kita. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Wey! Aku dibalong ini. Aku orang di banan. Saya tadi mengambil baju. Cuk! Itu... tinggi sekali rupanya. Jatuh pula. Makanya hati-hati, Cok. Itulah. Udah ini makan-makan dulu nih, Cok. Mana? Loh, Parwoto kemana sih? Gak tahu. Loh, Parwoto kemana, Cok? Tadi Parwoto tuh minulong aku tadi. Oh, terus kemana dia? Itu. Oh, tadi mau ngedem. Coba mau ngedem cucian tadi. Oh, ya sudah. Coba ada Parwoto tadi. Wah, ini baik sekali ya. Ini habis sekali tadi. Minum tadi mana? Ini tadi. Ini Londonnya apa? Minum dulu. Oh, minum dulu. Tenang. Ditolongi malah mentung ini. Biar renang. Oh, ada. Masih ada loh ini enteng-entengnya. Oh, iya. Aduh, enak sekali ya. Sudah agak tidak sakit lagi kakinya sekarang. Ya, itu pula tadi kakinya. Wah, itu celanamu sampai basah gitu. Si Ben, itu suara apa itu? Woi! Cok. Enggak ada suara. Enggak ada suara apa-apa. Tadi memang yang panggil aku. Cok. Enggak ada suara hujan. Oh. Suara dari neraka kali, Cok. Mungkin. Weh, Cok. Itu suara Parwoto itu. Hah? Cok. Mas, kenapa, Par? Lah, tadi aku nolongin kamu. Tangganya jatuh, kamu jatuh. Lah, kok mau tinggal lagi? Lah, aku kejepet lagi, lho. Ya, ini sudah kok belinya sendiri ke sini? Ya aku gak bisa berdiri ini terus nih. Hujan, Par, hujan. Hujannya cuma hujan air, gak hujan batu. Si Parwoto. Hah? Parwoto tadi waktu menolong aku, kan dia bawa tangga. Sekarang jatuh. Kenapa, Par? Cepat tinggi lau. Par, kamu kenapa? Bukannya tadi itu kan ngeredem cucian. Par, please deh. Par. Cepat. Par, please deh, Par. Kamu tuh udah gede.
mandiri, mandiri. Aku nek iso tak ngidewe, aku tak ngidewe, cah. Iki tulung iki lho. Pak Los, tolong diangkat, Los. Kok malah saya? Weh, parwoto ni. Sudah lah, Pak. Berdiri sendiri lah, Pak. Masuk angin. Si Bener nunggu terang dulu ya. Cuk, tadi kan udah nolongin kamu. Sana. Ini lagi enak ngobrol sama si Bram. Aku kejepet iki lho. Mana? Jadi gitu, Pak Kos. Iya. Ini yang mana sih? Takutnya nanti tuh merambat ini, Pak Kos, merambat ke kamar kita. Oh, gitu ya. Iya. Ya memang besok harus dilihat dulu sih. Ini kayaknya udah mau turun hujan besar nih. Tapi ada ini, ada tukang-tukang. Oh, banyak. Gaser ini ada. Lah kamu tuh gimana lo? Ada yang bayarannya tuh per jam. Wah, canggih banget tukangnya. Tukang per jam biasanya. Iya. Orang dua nih. Lo enggak, tadi tuh aku minta tolong beneran nih. Tenang toh. Enggak usah panik. Ya tenang, gue wedi karo banyu. Allah. Wedi karo banyu. Apa tuh wedi karo banyu? Wedi kudanan, takut kehujanan. Kudanan. Kudanan itu kuda. Kudanan itu kuda tapi jamak. Banyak kuda. Bukan, itu kalau ada orang punya gawe itu loh, kita kudanan. Itu kondangan. Itu bukan buatnya buat apa? Gamelan. Ledek itu ya. Ya ledek. Kok ledek? Udah jatuh jangan diledek, Pak. Wah, iya. Sambel ledek. Ini pas hujan, Pak. Pengen di. Lihat itu kamar-kamar kita. Terabung air. Wah, kamar kita kenter. Hanyut. Dilihat dulu. Nanti kasurnya pada basah itu. Lihat dulu sana. Wah, bocor gitu kosannya. Itu biar kamar kita itu ya. Bentar. Bukan, kamar kos depan kayaknya sih. Kamarku dulu. Kok banjir kok tidak sampai sini? Bukan. Pak Kos. Kamar saya bocor, Pak. Kamar saya bocor. Kok bisa? Kalau kamar kau bocor, berarti kamarku juga bocor. Ya enggak tahu, sana dilihat. Sebentar. Pak Kos. Ya. Ini bagaimana ini kamar kau bocor semua ini? Baju-bajuku basah. Lah, kasurku basah, pianoku basah. Pianoku basah. Weh, kapan kamu beli piano? Ini piano kecil itu loh. Lukisan piano maksudnya. Oh, jangan-jangan kamarku juga. Coba lihat Bram, punya. Wah, ini Pak Kos. Wah, benar Pak Kos. Loh, kok bisa? Basah semua ini. Spring bed saya basah. Wah, nggak pernah dicuci kali itu. Wah, gila. Home theater saya banget. Dia punya konslet nih. Home theater dia. Nggak, ngigo. Kamar 2x2. Magic chair saya, Pak. Kasih spring bed itu modelnya kayak apa, miring. Wah, kacau nih. Iya. Microwave nih, waduh. Bisa konslet semua. Nggak. Kayak kali deh. Itu. Ini, Pak. Jok mobil saya, Pak. Wah. Ini. Ini tuh gudang kalau kamar sih. Banyak kali barangnya. Wah bener Pak Kos. Mana ini karpet saya basah semua, spring bed saya basah. Ah Bapak Kos harus bertanggung jawab ini. Iya. Wah tenang. Kita demo saja. Kita demo. Silakan demo. Yuk mari. Loh. Bapak Kos ini aneh. Pertama kali kita hujan di kosan ini, hancur pula. Pak Kos sama Mirita. Kalian tuh bagaimana sih tidak merawat kos kalian? Iya benar Cuk, kamu kenapa gak merawat? Loh, kamu harusnya merawat kamarku, merawat kamarnya Parwoto. Supaya gak kehujanan, gak bocor. Iya, kalian tuh naik-naik buat ngintip tetangga kos. Tapi itu kalian aja harusnya sama genteng-gentengnya diurus. Tapi sekarang gini Pak Kos, aturan kalau Bapak Kos tahu mau hujan itu Bapak Kos ngasih tahu kita. Bukan itu. Harusnya Bapak Kos tuh ngomong sama Icu, biar Icu beresin genteng-genteng kita semua. Iya. Iya, aku kasih tahu oleh Pak Kos ini. Ah, dari kalian tuh yang sering naik siapa? Lah itu. Ijo, Pak. Ngintip tetangga itu. Gimana ini? Mungkin gara-gara kamu manjat ini. Iya, pada pecah tuh pasti. Iya. Tapi, kamu enggak bener kamu. Tapi kan kemarin waktu kemarau itu. Loh, justru itu pas kemarau kamu naik toh. Berat badanmu kan luar biasa. Pantes kalau aku tiduran telentang di kasur bisa lihat bintang, bisa lihat bulan. Itu kenapa kau tak ngomong? Berarti kau sudah tahu kalau kamar kau tuh dari atas kan. Kayaknya kemarin ketahuan itu terus langsung buka genteng langsung turun ke bawah kan tuh masuk kamar kos. Itu, Pak. Saya lagi di siang, Pak. Tahu ada kaki, Pak. Di langit-langit. Saya kira toke. Kebangetan. Saya kira toke. Kakiku kok bilang toke? Macam mana pintu toke? Tapi sebenarnya... Saya pikir ada sulak di atas. Ternyata kakinya dia. Itu bukan kaki aku. Itu tangan aku. Tangan banyak bulunya. Tapi...
Harusnya itu Pak Kos juga memperbaiki. Iya Pak, ini gimana Pak? Oh, kalau perawatan itu memang sudah rutin. Iya, di masker, di facial. Naikin itu. Kata wajah, ini tuh kamar. Harusnya tuh atasnya di tembok sekalian Pak. Oh, betul Pak. Di supaya, beton. Supaya tak bocor begitu gentengnya. Nah, biar ngintipnya didak. Semakin nyaman didak. Tuh kali. Didak. Didak. Mm-hmm. Oh, belajar sendiri ya? Itu otodidak. Maksudnya itu supaya tidak bocor lagi begitu. Didak itu inspedi mendadak gitu loh. Oh, iya. Sidak. Huh? Sidak. Kalau sidak itu di pengadilan. Itu sidak. Atas matamu tuh loh didak. Didakmu. Jidat. Jauh kali. Ini kok malah pelesetan ini bagaimana ini? Solusinya. Ya udah dikumpul-kumpulin dulu aja itu. Barang-barangnya nanti kalau basah semua itu. Iya Pak, ini gimana Pak? Ya, bisanya besok. Nah terus kita tidur gimana Pak? Teras aja itu. Terasnya aja bocor. Ya di ruang tamu nanti. Ruang tamunya banjir. Enggak, cuma teras aja kok. Malas waktu banget. Itu 500 ribu bocor. Waktu itu mamaku datang dari kampung. Iya, dari desa. Langsung masuk kamar itu. Rupanya dia masuk lewat genteng. Wah, itu dia. Diperbaiki sama Bapak Kos. Bapak Kos gimana sih? Gak lalu care. Tidur di mana ini, Pak? Kita tidur aja berempat di kamarnya Bapak Kos. Hah, iya. Oh, jangan. Karena nanti enggak asik. Kok bisa? Di ruang tamu toh. Wah. Nanti kita lihat home theater. Mau nonton apa aja ada. Miabi. Ada Pak. Banyak. Tapi kok Marwoto di mana sih? Udah dikemasi dulu tuh. Bang, nanti kita tidur bareng. Nanti Silvi sama Darmo piye, Pak? Nah, di teras aja itu. Itu kalau masih ada, kalau masukin udah masukin kardus. Enggak, masih ada. Udah. Itu tak taruh di atas meja. Kok enggak mati-mati ya? Waduh, Bram, gua ngomelek banget. Kita harus mencari cara untuk mematikan mereka ini. Itu pikiranmu tuh loh. Itu kalau hentikan. Kalau hentikan. Disemur, wah. Hentikan menyakiti hatiku. Atau dibuat bakar-bakaran dulu. Oh, Pak iya. Kos. Ya. Pak Kos. Please deh. Saya tuh ngelihat lauk ya kalau ngelihat Silvi itu. Saya pun juga Pak. Saya tuh melihat telur mata sapi. Udah. Seperti stop. Seperti itu kalau ngelihat lauk Baratna. Berjalan dulu. Stop. Iya. Udah. Kalau itu lihat baratnya juga gitu Pak. Sekarang masalahnya ini kos-kosan bocor ini. Sebentar. Jangan membahas ayamku. Ini kan masalah kos bocor ini semuanya karena dari Darmo dan Silvi ini. Iya. Gentengnya tuh dipatokin satu-satu. Bocor pula. Kamu melempar genteng sembunyi tangan kamu. Maksudnya itu kadang itu mereka juga main-main ke atas. Aku mengejar mereka. Makanya jadi kudak. Bocor lah kalian. Itu kan. Soalnya kan ayam-ayamnya Pak Otto sering di atas. Buang kotor di atas. Tapi banyak banget berat. Menggunung begitu. Iya. Pas sekali kemarin tidur tiba-tiba grobyak. Ini kotoran ayam semua ini. Itu dia, Cud. Wah. Nah, itu kan kalian sendiri yang bikin ayamku bocor. Ayamku cuma dua, loh. Ayamku cuma dua, Pak. Loh, lah ya cuma dua, tapi kalau kotorannya banyak. Loh, kan. Ayamnya cuma dua, kotorannya di mana-mana. Biasa buang kotoran kan di besek. Ini sekarang sungai-sungai tersumbat. Kenapa itu? Gara-gara kotoran ayam kau itu. Masuk, toh. Maka jadi banjir seperti ini. Oh, enggak. Iya. Enggak tanaman-tanaman yang seharusnya buat ini biar enggak banjir. Karena jadi gundul semua dimakan sama ayamnya si Parwoto. Kaki-kaki jadi apa di hutan-hutan gundul semua, erosi. Jalan-jalan pada macet semuanya. Sebelah mana hutan, sebelah mana jalan macet. Oh, jadi bolong. Global warming nih gara-gara. Kadang penerbangan juga delay. Kok kalian kayak baca puisi toh? Di mana-mana macet. Ini semua gara-gara ayamnya dia. Ayam itu harus ditembus makan. Jangan gitu. Nanti kalau mereka nggak ada, kamu kangen loh. Oh, enggak. Berarti gini, syukur. Berarti ayamnya tetap kita pelihara. Yang punya yang kita musnahkan. Yang punya, betul. Kita akan beri cari Pak Kos. Ya? Please deh, jangan diem aja, Pak. Saya mau dimatiin sama mereka berdua. Wah, Pak Kos setuju. Ini kamar bocor, Pak. Ya, besok. Lihat terus tidurnya gimana? Udah di ruang tamu yuk, nonton TV yuk. Hah? Tapi kayaknya nonton TV bareng Pak Kos nggak asik deh. Tapi, yaudah kita nonton radio aja. Loh. Radio atau TV nggak sih? Radio didengerin berapa? Oh, belum tahu ya Parwoto ya. Apa? Dulu, kita dulu.
nonton itu, nonton itu lho. Astagfirullah, Pak. Loh, kalian berdua sudah sering nonton bir sama? Jangan wow, bilang. Wah, kita bodinya. Apa itu, Pak? Kita ditinggal, Pak. Kalau ngomongin body sih kayaknya nih ngomongin truk ini. Oh iya. Yang mereka hobi otomotif semuanya. Nah, itu kalau digas. Kalau digas. Wah. Cok, mobilmu hanyut. Oh, tak apa, dia sudah oh, udah pakai jangkar ya? Udah diikhlaskan. Udah di handrem kok, tak apa. Loh, hubungannya di handrem sama handrem apa? Ini mana-mana. Oh, gitu ya. Aturan kamu ikut sama pohon mangga itu. Sudah. Itu, hanya tuh nanti masuk selokan loh itu mobilnya. Nah, itu yang bikin banjir itu. Loh, mobilku tuh besar. Kok masuk selokan? Tuh, biar saja. Dia di sana sudah tak apa. Eh, Ram. Eh? Itu, yakin tuh mobilnya itu nggak apa-apa? Eh, gak apa-apa, mobilnya dia ini. Oh iya ya. Motormu? Motormu? Oh aman. Oh iya. Aman, motor kan aku kasih di atas dipan. Jadi airnya gak sampai motor. Wah, sombong banget. Kok sombong? Motor di atas dipan. Gak apa-apa, biar tinggi. Aku tahu kenapa mobilku hanyut. Karena mobilku tuh ceper. Gaul begitu, pakai ban Vespa. Roda 3 berarti? 4. Oh. Cepat sekali begitu. Jelek banget. Aduh, gak modis. Jadi aku akan mengambil mobil itu ketika nanti hujan sudah reda. Agar aku ambil kembali, aku parkir kembali begitu. Enggak, ini terus kita menghabiskan malam bersama Pak Kos. Waduh, hujan juga tarik dari reda pula ini. Ada bandar gak Pak Kos dalam? Banyak. Limut? Wah, banyak. Cemilan? Ada. Bukos lagi pergi. Oh, baguslah. Wah, ini kesempatan kita untuk hidup normal ini. Nah, emang kenapa? Iya, bawa barang-barangmu bisa. Barangku basah semua. Iya, eh. Basah semua. Nah, itu kamarnya bocor. Tapi ini kalau kita biarkan bocor terus begini, rusak pula nanti. Besok kan mau dibetulin bakos. Besok betulkan bedengan, Pak, ya. Iya, nanti betulin bareng-bareng orang kalian sendiri yang rusak. Bukan dong, Pak. Ya, maksudnya bukan tukang dilepasin gitu. Kita kan bisa nyuruh-nyuruh tukangnya. Sana-sana, Pak, sana gitu. Oh. Tenang aja. Jadi, yuk, kita tinggal saja. Tinggal pilih nanti tukangnya mau nyari yang bayaran per jam atau per hari atau per minggu. Udah. Canggih kali tukang di masih sekarang. Iya. Ini terus ngapain kita? Ya udah, tempatnya Pak Kos aja. Yuk. Ya. Nonton apa gitu, kayak. Bentar, aku tak bawa sarung. Ada ini enggak, Pak? Ini menyenangkan sekali ini. Ada ini enggak, Pak? Tiker, Pak? Wah, ada. Itu karpet. Itu. Karpet. Wah, ini kan pakai karpet. Spring bed lah, Pak. Wah, ya bantalnya, Pak, 6 ya, Pak. Sementara dulu. Ya, tak ambilkan dulu. Gulingnya 3, bantal 6, selimut 3, Pak. Ya. Kita tuh nunut loh. Nunut tok rewel. Enggak apa-apa. Bapak kok sing nawarin kok. Ini bantalnya nih, bantal. Ini punya aku. Pokoknya aku yang ngambil babi. Babi? Yang ngambil babi. Nimpuk. Bantalku. Aku aja. Loh, aku aja. Kamu kan nih gambar babi. Tapi itu juga lucu. Udah nih, tuker nih. Tapi aku mau yang ngambil babi. Ini Parni, ini remote-nya nih. Kalau mau nonton TV kabel ini ya. Woi. Wah.
TV kok TV kabel, Pak? Nah, ini udah aku aja yang megang. Ya udah, aku nggak ngerti. Ayo, Pak Gus. Iya, Bram. Sini dulu aku. Bram. Sinetron. Sinetron TV kabel. Benar begitu. Nontonnya sinetron. Ya, terus apa? Bayarnya. Film kayak apa kayak? Ya udah cariin yang action. Oh, ada atau tidak ada? Nih action nih. Jelek nih filmnya. Rawel lah. Ganti olahraganya aja tenis. Teh, dia itu tenis. Eh, olahraga cuma kita sporty begitu. Eh, malam-malam gini nonton tenis. Udah aku ganti. Nah. Ya jadi kartun. Eh, lu kok kartun? Tadi aja yang action tuh lo. Olahraga saja tadi. Bapak mau nonton yang mana, Pak? Ah, udah sering. Udah kalian aja yang nonton. Olahraga aja, Pak ya. Supaya kita tuh sporty begitu. Kartun ya, Pak. Malu udah situ. Mana rebutan ini? Ganti Bram. Apa ganti apa? Itu. Kamu geser sana. Geser sana. Ini aku juga mau minum untuk juga. Minum sambil tiduran kan nanti bisa tertidur aku. Ya udah, enggak geser sana, aku mau tidur. Iya, apa sih? Ini pengetahuan nih, Ini sarungku ketindian ini loh. Ini orang aku juga minum untuk sambil tiduran supaya bisa tertidur. Jangan berisik. Kasihan Bapak Kos. Pak Kos mau tidur bareng kita, Pak? Enggak. Cuk. Aduh. Iki lho sarungku mau tindih. Iki lho. Nih. Geser. Bram, ini geser. Ada ribut sih, Bram. Iya nih, Pak. Itu, Pak. Ini lho, Pak. Foto. Sarungku ditindih, Cuk, Pak. Lho kok aku? Foto ini sarung. Sebesar 5 meter begini. Udah gini. Udah, itu si Bram di tengah aja. Iya, Pak. Par, kamu sini, Par. Nah, ini ujuk biar di lantai. Dingin. Daripada kamu ribut terus. Kamu di sini. Kamu di kos aja, kamar kos sini. Aku sini aja, Din. Kamu balik kamar kos aja, Cuk. Kamar kos aku basah. Aku mau turun, Cuk. Kamu geser toh, Cuk. Mau tidur. Iki lho. Sarungku mati di lho. Bagaimana kalau kita masuk sarung bersama-sama? Mau. Kamu tidur sama Bapak Kos aja, Par. Tidur sama Bapak Kos. Ketok sana. Pak Kos. Wah, wis. Ngimpi. Bangunin lebih keras. Enak di sini tidur Pak. Sini. Lebih keras lagi ketoknya. Pak Kos. Ya. Saya tidur sama Pak Kos aja ya. Lah, gimana sih? Itu ribut kok. Kita kan berdua di sini, Cuk. Iya. Tidur sama Cuk. Enak nih. Banyak aman. Lah, kalau lebih bertiga itu kan. Pakai bantal babi. Bisa. Udah, pura-pura tidur aja kita. Berpelukan. Ya, wah. Sana. Ganggu aja. Ada. Minggir, geser. Apa sih? Bapak. Ribut aja. Ini lho, Parwoto, Pak. Parwoto, tiba-tiba ke sini. Parwoto nih, Pak. Itu. Apa sih? Aku nggak boleh nyusul tempatnya, Pak Kos, sih. Aku tidurnya di sini. Ya, cuma kok rayu lagi. Di kursi aja. Ini sudah enak, nih. Oh, udah posisi, udah sip, nih. Ya udah, aku di kursi aja. Ya udah, sana. Nah, begitu. Sini bantalnya. Berikan bantal itu ke aku tadi. Enggak, bantalnya itu loh. Itu kan ada satu tuh, punya aku sini. Nah, ini udah terlanjur aku taruh di bawah kepalaku. Kamu nggak usah pakai bantal, Par. Pakai keset itu digulung. Iya, tuh. Sio-sio, tau karo konco nih. Sio-sio, gue doan. Yoh. Oke. Enak seperti ini. Iya. Berdoa dulu, Cuk. Kalau mau tidur. Iya. Tapi biasanya aku kalau sebelum berdoa menelpon buta dulu. Yaudah, telepon aja. Cipin, aku menelpon buta dulu ya. Ya. Bram. Apa? Minta bantal satu. Udah, usah. Pegele. Udah, kamu ribut aja. Shhh, diam. Mau gak bisa tidur. Iya. Ini abang mau tidur, butet. Pas. Kini toh, Bram, pinjam toh. Gimana tadi si Harin tadi? Udah nih, bantal satu aja ya. Iya, satu. Di kosan bocor pula, butet. Iya. Ya sudah, kau selamat tidur ya. Selamat menjemput mimpi kau. Iya. Abang juga nak tidur ini. Shhh. Abang juga mau tidur. Iya, besok pagi kau bangunin abang. Cuk. Iya. Jangan lama-lama teleponnya. Ganggu. Itu teman-teman itu sedang pada ngobrol. Sedang pada ngobrol. Lagi pada tidur bersama. Ya di ruang tamu.
Ya sudah Butet ya. Dah Butet. Salam untuk Boltak ya. Ya, CINTA. Dah. Sudah pada tidur. Aku menelpon Mbak Ratna. Halo? Mbak Ratna. Ini Icuk, Mbak. Iya. Kok belum tidur? Iya, di kosan ini. Boh. Bocor kali rupanya, Mbak. Boh. Ribut banget sih. Iya, sorry, Mbak. Tidur, Cok. Tutupin aja itu mulutnya, Par. Bisa diem gak kamu tuh? Iya. Bisik. Mbak Ratna. Ini Icuk, iya. Tadi masih pada tidur. Ya, sudah. Mbak Ratna selamat tidur ya. Dah. Ah, menelpon siapa lagi ya? Menelpon mama aku aja. Halo, Mak. Loh. Iya, sudah, Mak. Selamat tidur, Mak. Salam untuk Boltak, Mak. Dah. Menelpon siapa lagi nih ya? Menelpon Bram, ah. Halo? Halo? Ini siapa sih malam? Cok! Berapa sih? Ganggu orang aja. Wah. Kenapa sih? Ya. Ya ini tidur. Apa aja sih? Gimana sih? Aduh, nyamuk. Aduh. Menelepon siapa? Tuh dibukanya hijau. Ada nyamuk. Aduh. Kok ditampar mukaku? Ada nyamuk tadi. Oh. Woi, ada nyamuk lagi, Cok. Aduh. Ini kok mah? Itu di matamu, Cok. Aduh. Ini. Oh. Jangan kau tamar aku. Ditolongin. Menelepon siapa lagi ya? Menelepon Pak Kos. Halo? Halo? Pak Kos? Siapa nih ya? Ini Icuk, Bro. Ngapain kamu nelpon-nelpon? Tidur, kan? Iya, selamat tidur, Pak. Ya. Ganggu orang tidur aja. Telepon siapa lagi ya? Sudah jam 6 pagi. Ini anak-anak kok belum bangun lu? Cuk. Kamu enggak tidur ya semalaman? Ini kan masih menelpon-nelpon ini, Pak. Loh, ini udah jam 6 kok. Ini saya tadi sudah menelpon banyak orang. Enaknya kalau pagi-pagi ini menelpon siapa, Pak ya? Aduh, ya, terserah kamu mau nelpon siapa lu. Ini masih tidur aja. Par. Bangun.
Bram, Bram, Bram. Bangun, Bram. Kamu siapa sih? Ganggu. Bangun. Bangun, ayo betulin genteng. Aduh, apa sih, Pak? Menurut ayo bangun, bangun. Ya? Bapak ngapain masuk-masuk kamar kita? Loh, ini tuh di kamar tamu saya. Oh? Oh iya. Eh, kamar kalian kan pada bocor tadi malam, gimana sih? Bangun, bangun, bangun. Generasi muda kok kayak gini. Bapak generasi tua ganggu. Menelpon siapa ya? Cuk, ayo bangun, Cuk. Kamu gak tidur ya, Cuk? Biar belum sebentar, Pak. Menelpon siapa ya? Menelpon mengtagon. Siapa ini, Pak? Pada mau bikin minum gak tuh? Wah, aku kopi susu, Pak. Nah, bikin sendiri sana. Aku sudah gembira, Pak. Cuk. Loh, kok aku? Iyalah. Si Peta, aku menelpon siapa ya? Udah, gak usah nelpon. Bikin kopi susu buat aku dulu. Sama pisang goreng. Kamu apa, Bar? Aku teh hangat ya. Ah, teh hangat tuh buat Pak Kos. Kamu apa, Bar? Itu ada pisang sama tepung di belakang tuh digoreng, Pak. Aku tidur lagi aja. Loh, gimana sih? Bangun, Pak. Bangun, bangun, bangun. Lantuk banget aku tenang ini. Bangun, bangun, bangun. Cepet, Cok. Nelfon siapa ya? Cok. Masa aku mimpi tidur iya, semua? Iya, udah cepet. Mau diperpanjang nih. Kontrak kamu buat nyuciin baju aku. Iya, iya, iya. Tapi... Udah gak ada tapi-tapi, udah. Pokoknya teh panas satu, kopi susu panas satu, sama pisang goreng. Ah, ya ya ya. Murah kali ini. Kamu gak usah. Satu aja pisangnya. Terus gimana, Pak, rencana kita hari ini? Cari tukang? Kayaknya iya nih. Nanti kita kontak-kontak sama tukang-tukang. Sekarang aja, Pak, mumpung masih pagi. Bro? Ya ya ya. Apa? Oh, iya. Biar minum-minum ini dulu nih. Kompornya tuh meleduk. Alasan. Kena air. Ya gimana caranya pakai areng? What? Apa? Di mana kau menyimpan areng kau itu? Ya di kamarku sana. Udah, Pak, ditelepon aja, Pak, sekarang, Pak. What? Apa toh ya? Halo? Bengok-bengok. Arengnya basah, arengnya. Ya dijemur. Sinyal, Pak, jelek banget toh ini. Coba di luar, Pak, di luar. Coba. Ini mungkin masih akibat hujan tadi malam apa ya? Menelpon siapa ya? Cuk, teleponan ini aja, Cuk. Punyamu sinyalnya bagus tak, Cuk? Bagus. Nah, ini nomornya nih, nomornya. Ini siapa nih, Pak? Nah, ini tukangnya buat betulin genteng itu loh. Wah, tukang buat betul genteng itu? Iya. Wah, sini. Nah, ini. Sambil menunggu menjemur arang. Par, ganti ini, Cuk, tuh. Goreng pisang goreng itu loh, nanti gosong itu. Itu arangnya masih dijemur, Pak. Belum, Pak. Loh. Arangnya tuh basah, baru dijemur. Ini aku telepon, Pak, ya. Ini nomornya. Halo? Dengan tukang? Iya. Bilangkan akan nama saya Ijuk Simermata, Pak. Bapak namanya siapa? Papa Ino, selamat pagi, Bapak. Adanya saya menelpon Bapak ini, saya akan mengutarakan sedikit background. Bahwasannya di sini kosan gayam ini. Iya, Pak. Ini kos-kosan. Rupanya, Pak, dari semalam itu hujan, bocor pula, Pak. Iya, maka dari itu banyak tempat-tempat yang bocor. Kamar juga bocor, Pak, betul. Banjir. Semuanya hanyut. Tidak ada nyawa yang terselamatkan ini, Pak. Saya di sini sendiri. Saya menyelamatkan. Nah, maka dari itu, Pak. Papa Ino, bisakah Bapak datang ke sini untuk menarikkan semua ini? Jangan sampai bocor-bocor lagi, Pak. Hah? Sebentar, Pak. Pak Kos. Iya. Ada biayanya, kata dia bilang. Lah ya ada lah, tanyain biayanya berapa. Oh, sebentar. Papa Ino. Nah, biayanya berapa, Pak? Hah? Sebentar, Pak. Pak Kos. Hah? Biayanya, Pak. Gimana? 10 juta. Masa sih? Sebentar, saya tanyakan lagi. Papa Ino, biaya 10 juta, Pak. Oh, itu langsung dibayar di muka. Muka kau kubayar nanti. 10 juta itu mahal kali, Pak. Ganti, Cuk. Ini ada tukang lagi nih, nomornya ini. Yaudah, Pak. Tak jadi. Udah, tak jadi. Nggak jadi. Ya, nggak jadi. Salam untuk Boltak, Pak. Nah. Macam mana 10 juta tuh, Pak? Iya, itu.
Wah, enggak bener itu Pak Ino itu. Nih. Mana? Yang lain nih. Oh, ini nih. Wah. Halo. Cewek, Pak. Cewek ini, Pak. Hah? Ini cewek ini. Loh. Itu istrinya kali. Halo. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak. Adanya saya menelpon Mbak ini. Nama saya adalah Ijuk Simermata, Mbak. Iya, nama Mbak siapa? Mbak Tukini. Nama yang sangat cantik. Kalau saya menggambarkan Mbak Tukini ini pasti si orang gadis yang sangat-sangat... Loh? Oh, ya, maaf, Ibu. Saya tak tahu kalau ibu sudah ibu-ibu. Habis suaranya seperti suara ABG. Ngangkatnya juga, halo. Ada keluhan apa, Bu? Maksud saya yang akan mengeluh begitu. Iya, Ibu. Begini, Bu. Adanya saya di sini kan sebagai anak kos begitu, Bu. Di Gayam, daerah Gayam. Semalam itu hujan, betul. Lalu banyak kamar kami yang bocor. Iya. Nah, maka dari itu kami berinisiatif untuk menelpon Ibu Tukini ini untuk ya membinarkan begitu sebagai tukang wati. Ibu bisa kan? Oh, Ibu punya anak buah. Oh, ya. Wah, berapa banyak? 20. Wah, pasti kan cepat sekali, Bu, ya. Biayanya berapa, Bu? Sebentar, Bu. Pak Kos. Biayanya lebih mahal ini. Tuh. 11 juta. Lah, tuh. Ya benar aja itu. Bagaimana? Itu apa aja itu include-nya itu? Sebentar. Bu. Butuk ini. Ibu. Nah. Ini tadi 11 juta itu termasuk apa saja, Ibu? Membinarkan kamar. Oh, ya. Terus garansi. Oh, garansi. Oh ya. Pijat. Membikinkan sayur mayur. Mencuci. Loh, ini rumah tangga, ini pembantu atau saya itu butuh tukang. Wah, berat kali nih. Ya sudah. Mau tajari. Saya mencari tukang, Bu. Bukan pembantu rumah tangga. Berat kali nih. Ya sudah. Salam untuk Boltak. Dah. Tadi lupanya pembantu rumah tangga, Pak. Loh, kok bisa? Tak tahu lah. Itu kartu namanya kan ada itu tulisannya tuh. Ada nomor lain tak? Ada. Nih. Nah. Pak Kos. Ya. Gimana? Itu, udah matang belum? Baru dijemur. Aduh. Ini jadinya kapan mau dibetulin, Pak? Lah ini baru nyari-nyari tukang ini. Ayo, Cuk, telepon lagi, Cuk. Menelepon lagi nih. Cuk, pisang gorengnya mana? Sebentar, aku mau menelepon. Kopi susu. Iya, sebentar, menelepon. Pak, daripada kesiangan, kalau dibetulin sendiri gimana, toh? Ya, ini nanti aku menelepon, kamu cari tukang. Tuh. Oh, kamu nyari tukang? Iya, betul. Kopi susu. Bentar. Nah, aku menelepon lagi nih. Halo? Icu? Iya. Di kosan. Lo ini siapa? Loh, saya mencari tukang. Wah, suara kau seksi sekali, Mbak. Iya, anu ini namanya siapa, Mbak? Mbak Rima, Mbak Rima tahu sekali kalau aku itu suka menelpon begitu. Suara kau cantik sekali. Iya. Oh, tidak. Habis suara Mbak Rima itu, wah, si beli mengajak beli rumah tangga begitu. Cuk, ini nyari tukang, gimana malah mojok sendiri. Ini suaranya bagus sekali, Pak. Lah, cewek lagi? Iya. Aduh. Mbak Rima? Iya. Kopi susu. Ini lagi di restoran. Ayo, Par.
Iya. Belum apa. Kering, Pak. Pisang goreng, laperin. Ini, saya jadi jadi bikin bir timu. Coba pisang suku mana, Jok? Si Bintar. Ya, tak apa, Mbak. Itu kan cuma tak tahu lah tuh siapa itu di situ. Cucianku, Jok. Jemur lagi. Cucian, tak ada. Aku tak ambil cucian. Tanyain harganya. Oh, iya, Pak. Mbak, harganya berapa? Bukan, jangan marah. Harganya berapa untuk meminarkan kosan? Loh, ini kan jasa untuk memperbaiki yang bocor-bocor itu kan? Loh, salam nelpon aku bila hati. Loh, ini panti pijat. Bukan tempat untuk meminarkan genteng-genteng bocor. Wah. Ya tapi tak apa, aku juga kadang tuh merasa capek-capek begitu, Marif. Aku tuh capek sekali ini. Capek di bagian tangan, di bagian punggung, begitu. Berarti kok bisa memijat berarti ya? Harganya berapa itu tukangnya? Harganya berapa, Mbak? Hah? Wah, sebentar. 25.000. Wih, murah kali. Iya, kok murah sekali, Mbak? Oh, itu bonus apa itu? Bonusnya apa, Mbak? Wah, iya, wah, ini sih benar, Mbak. Bonusnya, Pak. Hmm? Nanti akan ada makan malam. Loh, kok pakai makan malam segala? Nanti minyaknya dari sana. Loh, kok pakai minyak? Terus nanti akan refleksi juga. Loh, Ucok, kamu tuh nelfon tukang apa tukang pijat, ya? Kan tadi aku bilang tukang pijat, Mbak. Tukang bangunan. Tukang bangunan. Tapi lumayan lah, Pak. Ini kan kita capek-capek juga, Pak. Gimana sih? Par, tehnya mana, Par? Ya sudah, Mbak Barima nggak jadi, Mak. Nggak jadi. Bentar, jadi. Pak. Tak jadi. Iya, batal-batal semua, batal. Batal. Ah, gimana batal. Sih? Salam untuk Pultang. Dah. Pak, Mak. Hmm. Kita betulin sendiri aja lah. Kalian sanggup? Ya. Daripada 10 juta? 11 ya. Juta? Ya enggak sih sebenarnya. Ya udah, kita gotong royong aja yuk. Terus, gentengnya? Genteng itu ada di belakang itu. Masih banyak. Tapi kalian ini benar ini mau memenang sendiri. Aku tak mau ikut aku. Loh. Baru untuk kamu ini. Yang Icu itu. Oke. Bram, Icu itu kalau dia itu ngintip tetangga aja lewat genteng, betulin genteng enggak mau naik sekarang. Siapa? Marahin, Bram. Icu, kamu tuh harus bantuin, Cuk. Kasihan Parwoto. Kok yang ngerusak juga kamu kok. Kamu mau enaknya aja. Loh, kamu juga, Bram. Loh, aku kan enggak bilang sanggup. Yang bilang sanggup kan Parwoto tadi bilang sanggup. Aku juga tak bilang sanggup. Loh, kamu kan juga bertanggung jawab. Suka ngintip-ngintip tetangga. Kan pecahin genteng. Kalau kan enggak ngapain kan. Kita betulin bertiga. Ya bertiga. Nih. Sama Bapak Kos. Gentengnya di belakang. Ya itu, Pak. Ya, taruh di atas genteng, ayo, Pak. Ayo, diangkatin. Wah, kok kita jadi tukang ini? Udah, aku tak masuk dulu ya. Bram, satu pada satuan ini. Urek kamu, urek. Ayo. Kenapa sih? Par, tangganya di mana? Oh, di belakang, Pak. Ya ini, diambil. Tuh, diambil, Cuk. Wah. Kok, Bram, kok harus ikut juga, Bram? Wah, kocur ini. Ini, gentengnya nih, Bram. Wah, malah kerja bakti. Ini, tangga. Naik. Naik, Par. Naik, Par. Ya.